Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang di pagi yang indah ini. Kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan. Jikalau malam kita boleh tidur dengan baik, sehingga kita pagi hari ini dengan bangun dengan baik juga. Semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama mencari wajah-Nya di pagi yang indah ini. Biar tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan boleh tersedia atas setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan masih memberi kami satu kesempatan untuk kami boleh datang. Kami menyembah Engkau, menikmati kasih-Mu. Bahkan kami belajar untuk setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar bagi hari ini kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Sebab kami percaya janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Terima kasih, naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan pujian penyembahan-Mu. Naikkan mazmur-Mu. Mari bersyukur buat pagi yang indah. Terima kasih Tuhan. Sangat baik, kami percaya janji-Mu seperti fajar yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan.
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu janjimu cerah seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, Tuhan, kasih setiamu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Syukur. Biar kami boleh terbang tinggi bagai raja wali di atas setiap persoalan yang ada. So, kami percaya saat kami bersama dengan Engkau ada kekuatan untuk kami boleh menghadapi setiap persoalan kami. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Bukan terbang tinggi, terbang tinggi bagai raja, raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil, bagi dia. Mari lebih lagi, bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia tiada yang mustahil bagi dia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi dia Tuhan, dan setiap janji-janjimu iya dan amin. Kami mau pegang setiap janji itu atas hidup kami. Kami menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Mari bersyukur buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Daraku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami rindu setiap pagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh berbahagia dan kami boleh melihat segala yang terbaik yang Tuhan sediakan ketika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara. Kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan ya. Tuhanlah yang menuntun jalan-jalan kita, Tuhanlah yang menjagai kita, melindungi kita. Dan sudah seharusnya kita bangun pagi hari mencari wajah Tuhan, meminta tuntunannya karena hanya Dialah yang sanggup memberikan jalan yang terbaik. Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 17 dan ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara, firman ini berkata sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kita tahu bersama kisah ini saudara, ya, surat ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat. Pada zaman itu ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga mereka difitnah, mereka ya dilakukan segala yang tidak baik kepada mereka. Ya, mereka dijahati, mereka ditekan, ya, mereka dianiaya. Dan Petrus memberi kekuatan kepada jemaat. Dia berkata bahwa firman Tuhan berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak orang itu datang dan berkata, Bu, kenapa ya? Saya ini berbuat baik tapi difitnah loh. Saya ini berbuat baik tetapi balasannya saya terima yang tidak baik. Saya ini berbuat ini tapi kok orang-orang itu di luar menceritakan ya tentang saya itu begini, begini, begini. Kenapa ya? Padahal saya ini ya sudah berbuat baik. Saudara, Alkitab berkata ya, adalah lebih baik kita menderita karena berbuat baik ya jika hal itu memang dikehendaki Allah. Artinya apa saudara? Memang ada waktu-waktu di hidup kita ini kita sudah berbuat baik tapi kita akan menerima balasan yang tidak baik. Dan memang itu dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan menjamin adalah lebih baik ya. Sebab adalah kasih karunia ketika kita menderita karena kebenaran. Ya, adalah satu kebaikan, adalah sebuah kebahagiaan jika kita ini menderita karena kita berbuat baik. Kita difitnah karena kita berbuat baik, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya pun belajar untuk tidak mau mendengarkan fitnahan-fitnahan orang. Biasanya orang yang memfitnah itu orang yang gak pernah buat apa-apa, saudara. Mereka hanya bisa
menghakimi. Orang-orang begitu orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang gak pernah melakukan apa-apa, tapi mulutnya itu di luar memang seperti itu. Tapi ya itu Tuhan izinkan, gak apa-apa. Teruslah berbuat baik, karena firman Tuhan bilang lebih baik. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita difitnah. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu diceritain. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu dijahatin. Enggak apa-apa, teruslah berbuat baik. Jangan sampai kebaikan kita itu luntur karena percuma lah saya sudah berbuat baik tapi orang gini-gini ya udah mending saya berhenti. Rugi saudara, itulah manusia. Ya, orang jahat akan tetap mengeluarkan pembendaraan yang jahat dari hatinya. Sekalipun dia melihat kebaikan orang, tetap yang keluar itu jahat. Jadi gak usah ambil pusing dengan orang yang memfitnah, dengan orang yang menekan kita, dengan orang yang mencoba ya menghalangi kita. Biarkan saja, karena orang jahat itu akan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Sekalipun mereka melihat kebaikan orang, mereka sudah tidak bisa menceritakan kebaikan karena memang hatinya tuh jahat. Tapi orang yang baik teruslah berbuat baik. Karena ayat ini berkata lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah. Kalau memang Tuhan izinkan, ya biar saja. Ya. Sebaliknya dikatakan ya daripada menderita karena berbuat jahat. Jangan kita menderita karena kita berbuat jahat. Kita diceritain orang karena kejahatan kita, ya itu memang biasa. Ya, tapi kita enggak dapat upah karena memang kita jahat. Jangan mau menderita karena berbuat jahat. Biarlah kita ini menderita karena perbuatan baik kita. Ya, ditekan, difitnah itu yang dialami oleh orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Ya, enggak apa-apa saudara. Engkau mungkin seorang istri yang merasa suamiku ini enggak pernah baik sama saya. Saya itu sudah baik sama dia. Teruslah berbuat baik. Sebab adalah lebih baik jika kamu menderita karena berbuat baik daripada kamu menderita karena berbuat jahat. Enggak ada upah. Ya, teruslah berbuat baik. Sebagai orang tua, engkau berkata, aku ini sudah baik kepada anakku. Tapi kenapa balasannya seperti itu? Teruslah berbuat baik. Karena firman Tuhan bilang lebih baik engkau menderita karena berbuat baik. Ya, mungkin engkau berkata saya ini sebagai seorang anak, saya sudah berbuat baik kepada orang tua, tapi tetap aja enggak pernah ya saya itu dibalas dengan yang baik. Enggak apa-apa, teruslah berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil, ya. Dan memang hal itu Tuhan kehendaki, ya sudah dijalani aja. Karena bukankah semua yang terjadi dalam hidup kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap berbuat baik. Jangan pernah berhenti. Ya, kalau kita mau mengukur saudara, Yesus saja yang Tuhan. Banyak sekali yang membenci dia. Banyak sekali orang ingin menjatuhkan dia. Banyak sekali yang memfitnah dia. Itu yang Yesus. Apalagi kita ini siapa? Enggak ada apa-apanya kita ini dibandingkan Yesus. Jadi kalau hari ini engkau sudah berbuat baik, engkau menderita, engkau difitnah, itu adalah satu kasih karunia saudara. Itu adalah berkat, bersyukur. Semakin kita difitnah, semakin Tuhan akan memberkati. Apalagi kalau kita memang sudah berbuat baik, difitnah, ya itu adalah anugerah saudara. Dikatakan di sana ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar. Untuk orang-orang yang tidak benar. Nah kita belajar dari Yesus. Yesus saja itu benar loh. Dia bukan hanya mau menderita bagi orang yang berdosa. Dia mati bagi orang berdosa. Dia serahkan nyawanya. Dan tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari itu. Nah kita ini disuruh belajar dari Yesus. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita itu membalas orang itu dengan jahat atau kita memberkati dia, mendoakan dia. Ya kalau disuruh kita mati bagi dia mungkin kita belum mampu. Tapi kita belajar dari Yesus di sini dikatakan, ya sebab Yesus juga telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang yang tidak benar. Jadi kalau kita ini hanya menderita, belum sampai kita ini ya seperti Yesus dibunuh, ya marilah kita bersyukur.
Dan mari kita melihat kepada Kristus sebagai teladan. Dia mati untuk orang jahat. Dia mati untuk setiap kita yang berdosa. Mungkin kita belum sampai sejauh itu. Kita mati bagi orang yang berbuat jahat pada kita. No, gak ada yang sanggup. Tapi setidaknya, ya, gak usah benci orang yang memfitnah kita. Gak usah berbuat jahat kepada mereka. Gak usah balas yang jahat, tapi tetaplah berdoa. Tetap lakukan kebenaran. Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang benar, dia mati untuk orang yang tidak benar. Supaya ia itu membawa kita kepada Allah. Ya, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ingat saudara, tujuan dari kematian Kristus itu untuk membawa kita datang kepada Allah. Hubungan yang terputus itu antara kita dengan Tuhan harus diperbaiki lewat kematian Yesus. Dia yang Tuhan menjelma sebagai manusia untuk mati agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan. Ya, adalah satu hal yang sangat penting kita tahu bahwa hari-hari ini mari kita fokus kepada manusia roh. Yesus mati supaya kita ini dibawa kepada Allah. Dan Yesus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang saat ini sedang kita perjuangkan. Kita hari ini sedang berjuang terus melawan daging. Daging ini tidak tahan menderita. Daging ini gak kuat ketika difitnah. Daging ini tidak kuat ketika kita harus berhadapan dengan banyak tekanan. Tapi kita harus mampu menaklukkan daging ini. Kita belajar dari siapa? Yesus. Yang mematikan dagingnya. Bahkan dagingnya disiksa, dibunuh. Tetapi dia dibangkitkan di dalam roh. Ada satu manusia yang harus kita bangun, yaitu manusia rohani. Manusia batinia yang tidak terlihat. Biarlah daging kita semakin hari semakin dikikis. Ya, semakin kita difitnah, semakin kita direndahkan, itu artinya daging kita semakin dimatikan. Waktu kita tidak marah, waktu kita bersyukur difitnah, ya puji Tuhan, haleluya. Itu artinya kita akan semakin dimuliakan. Kita akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tidak usah saudara peduli dengan apa kata orang. Karena orang jahat itu akan tetap jahat. Orang yang hatinya itu jahat, dia akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Dan dia gak akan pernah bisa melihat kebaikan orang lain. Karena itu mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Supaya kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Jangan sampai kita juga punya hati yang jahat. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Sebab adalah lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Orang menderita karena berbuat jahat, yaitu wajar, itu hukuman. Tapi orang menderita karena berbuat baik, itu adalah anugerah. Mari kita melihat dari cara pandang Tuhan, karena kita semua sedang menuju ke satu hal, disempurnakan. Ya, secara roh. Kita harus disempurnakan agar ketika Tuhan datang kita berkenan. Dan satu saat ketika kita mati, roh kita akan dibangkitkan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang layak untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Biarlah kami juga rela menderita sekalipun kami sudah berbuat baik. Tapi orang berbuat jahat pada kami. Ajar kami punya hati yang senantiasa seperti hatimu Tuhan. Sebab kami harus belajar dari kasih Tuhan. Engkau yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Kau berikan nyawamu Tuhan. Karena itu ajar juga kami boleh sungguh-sungguh menderita di dalam kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah jika kami menderita karena kebaikan. Terima kasih Bapa, jagai hati kami Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Hatiku
biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu Tuhan Yesus, amin. Pancarkan kasihmu Tuhan, pancarkan kasihmu, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, biar hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus kasihmu Tuhan, amin. Salibmu, kasihmu Tuhan, pancarkan kasihmu Tuhan. Ku mau jadi, oh, sepertimu. Tuhan berkati kami dalam sepanjang hari ini untuk menjalani hari kami sesuai dengan firman Tuhan. Jika kami menderita karena kami berbuat baik, itu adalah satu hal. Itu adalah kasih karunia. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami terus untuk kami hidup berbuat kebaikan dan kebenaran. Sekalipun kami mendapat respon yang tidak baik dari orang-orang, biarlah kami terus berbuat baik. Kami belajar dari Kristus yang mati bagi orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati bagi orang yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang mendengar mesbah syukur pagi hari ini. Tuhan sertai mereka yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biar Tuhan Engkau sendiri yang terus meneguhkan hati iman kami kepada Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran dan kehendak-Mu Bapa. Agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami di dalam perkenananmu ya Bapa. Tunjukkan langkah kami kepada jalan Tuhan yang terbaik. Agar kami terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan satu tahun lagi umur. Itu artinya penyertaan-Mu sempurna. Tuhan berkati yang sakit hari ini juga Bapa, yang terbaring sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, lindungi Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang beserta dengan semua anak-anak-Mu yang sedang mencari kehendak-Mu dalam hidup mereka. Biar mereka berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini Tuhan, tutup bungkus dengan kebenaran-Mu. Supaya Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, persoalan kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Mari kita berdoa Bapa kami saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan.
Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel.